Assalamualaikum, apa khabar semua? Hari ini saya akan tunjuk beberapa contoh setup untuk scalping yang saya gunakan untuk grow account daripada 500 hingga 4000 USD. Sekarang saya sedang entry buy pada pair gold. Untuk scalping, saya tidak set stop loss. Kecuali apabila saya memang hold position ataupun ketika news, maka saya akan set stop loss. Apakah sebab saya entry buy di situ? Pertama sekali, saya menggunakan Awesome Oscillator AO. Pada time frame H4 ini, price telah pun membuat setup divergent. Divergent merupakan tanda-tanda awal akan berlaku pullback ataupun reversal ke atas, di mana pada chart price membuat penurunan. Manakala pada AO, price membuat kenaikan. Jadi inilah setup divergent. Guna divergent sahaja masih belum cukup. Kita perlu lihat pada time frame yang lebih kecil apakah sudah ada tanda-tanda price akan membuat kenaikan. Seterusnya, apabila saya tukar kepada time frame M15, di situ price telah membuat dominant break buy, di mana lebih daripada 3 candle yang break satu bearish candle. Candlestick bullish ini yang close di luar daripada area dominant break tersebut. Jadi kita boleh gunakan fiber retracement, tarik daripada body hingga ke shadow paling bawah untuk ukur sejauh manakah price akan membuat kenaikan. Minimum target adalah pada level 161.8 di atas ini. Jika price berjaya melepasi area pertama, kemungkinan price akan naik ke area yang kedua, iaitu 261.8. Selepas sudah tanda zone, kita boleh delete fibo level ini. Jika mau filter entry lagi, kita boleh gunakan supply and demand pada time frame yang lebih kecil lagi seperti M5. Pada time frame ini, korang cuma perlu cari setup untuk buy seperti demand area, QM buy ataupun SNR. Di situ jelas korang boleh lihat, kita ada demand area, rally, base rally. Sekarang price telah pun datang retest di area ini dan membuat rejection ke atas. Selagi mana price tidak berjaya melepasi area demand terdekat, selagi itulah price tidak mampu membuat penurunan ke bawah. Jadi, di sini saya menjangkakan price akan membuat kenaikan ke atas. Sekarang price belum membuat kenaikan, jadi saya akan tambah entry lagi. A few moments later. Sekarang masih lagi 14 loss. Do it! Just do it! 1 hour later. Itu dia guys, price telah pun membuat kenaikan melebihi daripada 50 pips. Seperti biasa, jangan terlalu tamak. Apabila sudah profit, boleh terus take profit untuk beli coki-coki. Jika mahu hold position, seperti biasa, jangan lupa untuk set stop loss ataupun break even. Untuk entry ini, saya tidak akan hold. Sekarang saya cuma tunjukkan contoh sahaja. Sekiranya mahu hold, perlu set stop loss. Itu dia guys, sekarang price masih lagi meneruskan kenaikan ke atas. Sekarang saya akan close position ini, kerana saya menjangkakan price akan membuat pullback terlebih dahulu. Itu dia guys, seperti dijangkakan price telah pun membuat pullback ke bawah. Sekiranya price drop, price akan ke mana? Saya menjangkakan price akan mencari area demand terdekat. Based on time frame M15 ini, di sini kita ada rally base rally demand area yang masih lagi fresh, di mana price belum datang retest ambil order.
Itu dia guys, seperti dijangkakan sekarang price telah pun drop hingga ke area demand di bawah dan membuat rejection ke atas. Sekarang saya akan tambah lagi entry buy di sini untuk beli coki-coki. Itu dia guys, saya telah pun entry beberapa layer sahaja. Sekarang masih lagi berada dalam keadaan floating loss. Saya juga ada scalping beberapa pair yang lain sebelum saya entry buy pada gold tersebut. Saya tidak rekod ke semua entry kerana semuanya setup sama sahaja menggunakan supply and demand SNR ataupun QM dan AO. Tips untuk scalping mudah sahaja, jangan hold position melebihi daripada 2 jam. Gunakan setup pada time frame yang lebih kecil. Jangan terlalu tamak, jangan terlalu confident. Mesti cut loss sekiranya setup gagal dan tunggu setup yang baru sekiranya mahu entry lagi. Setiap kali profit, boleh terus withdraw ataupun pindahkan balance. Jangan peram profit terlalu lama di dalam account kerana berpotensi ataupun berisiko untuk loss sekelip mata sahaja sekiranya anda gagal mengawal emosi. Ok guys, setakat itu sahaja untuk video hari ini. Jumpa lagi pada video seterusnya. Mountain Ground. Горная поляна, таких мест, как здесь. Жаль, но осталось мало. Люди едут с Ямала до Волгодонского.